Amin. Terima kasih. Perkenalkan namanya buat adik-adik kelas 4 sama kelas 2, Mem. Mem kasih mic dulu kepada Kakak Angel. Kakak Angel, silakan. Mem sudah buka dulu ini mic-nya. Kakak Angel boleh. Kakak Angel ini namanya siapa sih? Tahu dari mana sih Mem biolog? Kakak Angel, silakan. Kakak Angel berbicara. Mem sudah buka mic-nya. Ayo Kakak Angel, namanya siapa sih? Adik kelas 2 mungkin ada yang nggak kenal nih, Kak. Nama saya Angeline Priscilia Nangon, kelas 6 SD. Jadi udah tahu main biola itu dari kelas 1 SD. Belajar di mana kakaknya? Waktu masih kelas 1 sampai kelas 5 itu belajar tatap muka, tapi sekarang udah belajar di HP, udah belajar lewat rumah kelas 6. Iya, belajar di mana kakak? Belajar di les atau di mana nih kak? Adik-adik enggak tahu? Belajar dari Kak Yeni. Iya, Kak Yeninya di mana kak? Dapat dari mana itu? Dari sekolah atau? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Oke, terima kasih Kakak Angel. Baiklah, jadi kakak Angel ini ternyata belajar biolanya, bisanya belajar di sekolah. Dari kelas 1 dia sudah ikut ada biola kita ya, setiap hari Senin di sekolah kita ada biola. Nih adik-adik yang sekarang kelas 2, yang baru masuk biola, sabar aja. Nanti pasti bisa nyanyi seperti Kakak Angel ini. Ya, terima kasih Kakak Angel buat lagu pujiannya. Puji Tuhan. Untuk apapun yang kita alami, untuk apapun yang kita rasakan, mari puji Tuhan. Kakak Angel mengajak kita untuk puji Tuhan. Oke, terima kasih Kakak Angel buat lagunya. Saat ini adalah saat yang kita sudah nanti-nantikan. Kita akan menerima berkat rohani. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Tamu kita spesial, bukan guru-guru yang selalu. Kan guru-guru di tiap hari ngajar, hari ini kita punya tamu spesial. Yang akan berbicara saat ini adalah seorang Pak Pendeta. Pak Pendeta ini dekat dengan anak-anak. Loh, kenapa Mim bilang dekat dengan anak-anak? Karena Pak Pendeta ini adalah pemimpinnya anak-anak yang ada di daerah Kalimantan, kawasan timur. Jadi bukan cuma anak-anak yang di Balikpapan, anak-anak yang di Berau, anak-anak yang di Bontang, Bapak ini pemimpinnya, pemimpin anak-anak. Jadi kalau di setiap gereja kan ada anak-anak, ada guru anak-anak, ada pemimpin anak-anak. Kalau di bagian daerah kita yang bosnya guru anak-anak ini semua, Bapak Pendeta ini. Jadi Bapak Pendeta ini sangat dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu pagi ini kita akan diberkati oleh makanan rohani yang akan dibagikan oleh Pak Pendeta. Nama Pak Pendeta yang tampan ini adalah Pak Pendeta Gardner, Pak Pendeta Abineno, sering orang bilang, pamnya Abineno, Pak Pendeta Gardner Abineno. Ada ibu pendetanya cantik, namanya Ibu Linda, ibu pendetanya. Dan Pak Pendeta ini punya dua orang anak, yang pertama Kevin Abineno, adik kelas kita di kelas 1 SD, tapi tidak ada sama kita karena mereka kelas sendiri ya, Kiven Abrideno, dan ada putri yang cantik namanya Kinaya 2. Oke, siapa yang sudah tidak sabar boleh lambaikan tangan untuk dengar Pak Pendeta sekarang. Oke, Pak Pendeta, sudah ada 3 seat yang lambaikan tangan untuk dengar Pak Pendeta. Memang ada lihat 3 seat sudah rindu mau dengar firman dari Pak Pendeta sebelum kami belajar hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Pendeta. Tapi Mem, anak-anak jangan lupa mencatat ya, apa pelajaran dari Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat ya. Pagi. Pertama-tama kami saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Onike yang sudah menghubungi saya dan YPAB yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan nasihat firman Tuhan kepada anak-anak semua di YPAB. Pada kesempatan pagi ini, pendeta akan mengawali renungan pagi pada kesempatan ini melalui apa yang pendeta ingin tampilkan untuk kita lihat bersama.
Okay. Mungkin sudah terlihat atau belum? Terlihat, Pendeta, sudah terlihat. Oke, saya akan awali. Anjing yang disiplin. Anjing-anjing dalam video ini adalah anjing yang sudah terlatih dan disiplin. Mereka tahu jadwal makan mereka. Jadi, kalau sang majikan lupa atau telat ngasih mereka makan, anjing ini akan memberitahu si majikan dengan bawain mangkuk makannya seperti ini. Satu lagi, dia baru akan memakan makanan itu setelah sang majikan memberi perintah untuk memakannya. Wah, patuh banget. Terima kasih, video kedua. Permisi mas, nyuwun sewu. Matur nuwun mas, matur nuwun mbak. Mbak, nganu, saya boleh ke depan mbak? Maaf loh, iya, di depannya ini tuh kayak gini saya, nggak apa-apa ya. Mas, saya ke depan masnya ya mas ya. Kayak gini ya. Makasih mas ya. Makasih ya mbak ya, tadi udah ngasih saya ke depan. Mas, permisi nganu, saya mau ke depan masnya itu loh. Mau ke depan? Iya. Gak apa-apa. Gitu terus. Selanjutnya. Ayo, ayo. Sini anak-anak. Hey. Aduh. Halo. Apanya yang sakit, Giri? Halo. Baik, judul pembahasan kita pada pagi ini adalah saya sudah sempat kirimkan ke PMM Unike, judulnya salah satu yang terpenting dari yang penting. Kita sudah lihat
tiga video ini mungkin kita sudah mulai bisa menebak apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak, beberapa orang muda, dan yang terakhir adalah yang pertama adalah yang terjadi dengan beberapa ekor anjing. Nah, nanti menjelang akhir materi pendeta, pendeta akan putar lagi satu video yang sangat menarik. Oleh karena itu, semua konsentrasi ya. Nah, salah satu hal yang paling menarik dari yang paling penting dari apa yang penting adalah bagaimana kita hidup disiplin. Dan disiplin itu fokusnya pada kesempatan pagi ini kepada anak-anak semua adalah bagaimana kita boleh antri. Kita akan melihat apa manfaat dari antri. Kita lihat di video pertama itu bagaimana beberapa ekor anjing ketika mereka diminta oleh majikannya atau tuannya untuk makan, mereka tidak langsung berebut. Tetapi setelah piring-piring dijejerkan, mereka duduk masing-masing. Setelah ada perintah dari tuannya, baru mereka mulai makan. Kemudian yang kedua, bagaimana orang-orang muda yang antri tapi mereka tidak taat kepada antri. Dan kemudian, ya itulah yang terjadi. Sudah antri tapi yang dari belakang ingin berada lebih depan dengan cara-cara yang tidak baik atau cara-cara yang licik. Yang kedua, yang ketiga adalah lihatlah ketika anak-anak antri masuk ke ruangan kelas, ada seorang anak yang di belakang yang tidak sabar lagi ingin masuk kelas. Dia kemudian menyerobot antrian dan dia lari mendahului teman-temannya dan berada di bagian depan. Kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari sikap kita yang suka antri. Kalau kita suka antri itu apa berkat di balik sikap itu? Kita lihat. Ketika anak-anak sekolah di slide ini, mereka antri bersama presiden kita, Joko Widodo. Bayangkan seorang presiden yang rendah hati ini, ketika mengantri makan, dia rela antri. Padahal dia seharusnya didahulukan karena dia presiden. Tapi dia menunjukkan sikap luar biasa. Dia sabar, berada di belakang anak-anak, dan kemudian secara perlahan-lahan antri untuk mengambil makan. Ini juga yang terjadi di sekolah, di mana anak-anak ingin makan mie atau nasi goreng ini, tapi mereka secara tertib, mereka mengambil piring, mengambil makanan, satu persatu, dan mereka antri dengan baik. Nah, pada pagi ini, pendeta mau kasih tahu anak-anak semua dan kita semua, apa manfaat di balik kita yang suka ngantri, kita yang membudayakan ngantri. Kalau kita belajar dari Australia, negeri tetangga kita, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Salah satu negeri yang paling maju di dunia ini adalah negara Australia. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir kalau anak didik mereka itu, anak-anak yang di sekolah dasar, yang seperti anak-anak kita sekarang, yang ikut di chapel ini kelas 2, kelas 4, dan kelas 6, pandai matematika. Kalau tidak pandai matematika, ya penting juga, tapi tidak terlalu penting-penting amat.
Mereka lebih pentingkan anak-anak mereka kalau mereka pandai mengantri. Itu dari negeri maju, negeri Australia, bagaimana mereka membentuk, mendidik anak-anak mereka. Kemudian kita lihat lagi dari negara lain. Sebelum kita masuk ke negara lain, kita lihat apa manfaat. Nanti kita lihat di komentar dari negara lain, tapi apa manfaat dari belajar di balik antri, yang suka antri ini. Yang pertama, anak-anak yang suka antri itu akan memanajemen waktunya dengan baik. Jadi, anak-anak yang suka antri itu, mereka anak-anaknya yang nantinya ketika waktu-waktu mereka untuk tidur, untuk belajar, untuk makan, untuk main HP, atau untuk aktivitas-aktivitas itu, mereka kalau mereka terbiasa antri, maka anak-anak akan bisa mengatur waktu-waktu itu dengan tepat. Kalau anak-anak yang tidak suka antri dengan baik, anak-anak ini tidak bisa mengatur waktunya. Jam bangun tidur yang seharusnya jam setengah enam, dia bangun jam 8 pagi, orang sudah mulai sekolah. Kira-kira seperti itu. Kemudian, anak-anak yang suka mengantri ini akan dapat berkat di mana mereka akan anak-anak yang suka sabar. Sabar. Kesabaran akan didapatkan dari mereka yang suka mengantri. Sabar dapat giliran. Kalau belum waktunya, dia sabar. Ini nanti tidak hanya akan mereka atau anak-anak dapatkan sekarang, tetapi ini akan membentuk anak-anak untuk masa-masa depan, tidak hanya untuk waktu SD, SMP, SMA, tetapi nanti sampai ke waktu-waktu di mana bekerja, bahkan waktu-waktu tua. Kemudian, kalau kita suka mengantri, anak-anak akan mendapatkan berkat suka menghormati hak orang lain. Jadi, kalau ada yang punya buku, kita tidak rampas-rampas itu. Kita tidak ingin-ingin ambil itu, karena itu memang hak orang lain. Tapi kalau anak-anak yang tidak suka ngantri, orang lain punya, dia pengen ini, dia punya. Kemudian hal yang keempat, anak-anak yang suka antri itu tidak akan menyerobot hak orang lain. Pak Pendeta ini kebetulan di kantor juga di bagian legal, mengurus tanah dari gereja-gereja. Dan pendeta lihat banyak orang yang menyerobot tanah gereja. Bahkan tanah YPAB juga pendeta lihat diserobot. Sedang kita usahakan untuk jangan diserobot. Nah, kalau kita terbiasa antri, maka sifat sikap menyerobot itu tidak akan ada. Menyerobot hal lain. Orang punya kue, kita ambil. Orang punya makanan, kita ambil. Orang punya buku, kita ambil. Yang bukan punya kita. Kalau kita tidak terlatih untuk antri. Yang kelima, anak-anak yang suka antri itu akan mendapatkan berkat di mana mereka akan kreatif mengatasi kebosanan. Jadi kalau menunggu orang tua lama menjemput kita di sekolah atau di mana, anak-anak yang suka antri itu akan kreatif. Dia akan bermain atau dia akan menemukan cara-cara supaya dia jangan boring atau dia jangan jenuh menunggu. Dia nggak hanya diam sambil menunggu, kemudian menangis, atau telepon terus orang tua, cepat datang. Dan anak-anak yang suka mengantri akan terbentuk menjadi anak-anak yang kreatif, sehingga kalaupun situasinya membosankan, mereka akan menggunakan cara mereka sendiri untuk menemukan atau menghindari atau mengobati kebosanan mereka. Selanjutnya,
Nomor yang keenam, kalau kita suka antri itu, kita suka bersosialisasi. Jadi kalau kita datang ke rumah orang atau bertemu dengan hai, hai ma'am, hai teman, suka bersosialisasi ini artinya suka berbaur, suka bersama-sama, tidak menyendiri, suka kerjasama, suka ke gereja sama-sama, suka dengan teman-teman di tetangga, bermain bersama, itulah kalau kita memang awalnya suka antri. Kemudian, belajar tabah mencapai tujuan. Ada yang mau, cepat-cepat dapat nilai 10. Padahal dia tidak mampu, dia masih nilai 6. Tidak sabar, akhirnya nyontek. Nah, anak-anak yang suka antri itu dia akan sabar. Tidak apa-apalah, nilai saya 6 hari ini. Belajar lagi, besok tidak bisa dapat 8, nilai 8. Sabar lagi, 5 kali dapat nilai 8, tidak dapat nilai 10. Tidak usah nyontek, tidak apa-apa, sabar. Nah, kalau anak-anak yang suka diajar antri dan suka mau mengantri itu, mereka akan sabar sampai akhirnya dapat nilai 10 tanpa nyontek dengan cara-cara yang benar mereka dapatkan. Hal di ke-8, mereka akan mengerti hukum sebab akibat. Anak-anak akan terlatih untuk mengetahui kalau saya lakukan ini, saya akan dapat hasil ini. Kalau saya nakal, saya akan dihukum orang tua. Kalau saya belajar dengan baik, saya akan dapat hasil dengan baik. Nilai yang baik. Hukum sebab akibat itu akan cepat dimengerti. Kemudian, rasa malu jika menyerobot. Jadi, ada rasa malu. Ada anak-anak tidak ada rasa malunya. Di depan orang, ngambil buku anak temannya, tidak malu dia. Ngambil kue temannya secara sembunyi-sembunyi, tidak malu dia. Bolos dia dari sekolah, tidak malu dia. Berbohong, tidak malu dia. Tapi kalau anak yang suka antri atau terbiasa antri, mereka tahu malu. Kemudian anak-anak yang suka antri itu, mereka akan terlatih, teratur hidupnya. Bangun pagi, tepat waktu, belajar tepat waktu, olahraga tepat waktu, bermain mainan yang diminta oleh orang tua di waktu-waktunya akan dia turuti dengan teratur. Anak yang teratur. Kemudian hal yang terakhir, kedua terakhir, belajar kerjasama. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu dikerja secara bersama-sama, mudah dia bekerja sama. Dia tidak mau kerja sendiri-sendiri kalau dia suka antri. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang suka antri itu, mereka akan ditemukan sebagai anak-anak yang jujur. Tidak hanya hari ini, tapi di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak kami belajarlah untuk antri ketika menjalani sesuatu. Antri makan, antri sekolah, antri mendapatkan apa yang mau dibagi, antri makan kalau kita sedang bersama-sama. Kita lihat apa yang dikatakan oleh mereka yang dari Jepang terhadap budaya disiplin ini atau antri ini. Orang Jepang mengatakan fokus pendidikan dasar di sekolah Jepang lebih menitik beratkan pada pentingnya moral. Moral menjadi fondasi yang ditanamkan sejak secara sengaja pada anak-anak di Jepang. Jadi orang Jepang dia lebih utamakan moral ketimbang matematika, ketimbang nilai bahasa Inggris, ketimbang nilai kimia, fisika, biologi, atau nilai-nilai yang lain. Mereka lebih mengutamakan moral. Ini dari negara maju.
Australia tadi adalah negara yang sangat maju, jauh lebih maju dari Indonesia. Jepang adalah salah satu negara yang paling maju di dunia. Dan di dunia pendidikan dasar mereka, di sekolah-sekolah mereka, lebih mereka fokuskan kepada moral dibandingkan dengan nilai-nilai pendidikan yang lain. Yang lain itu penting, tetapi pada dasarnya nilai moral lebih penting. Kemudian kita lihat, pernah diadakan survei untuk mengetahui negara mana yang paling sopan atau kota-kota mana yang paling sopan di dunia ini. Surveinya adalah ini kepada anak-anak, di mana satu perilaku menahan pintu. Kalau kita masuk ke suatu tempat, kita sedang antri kemudian, atau sedang bersama-sama teman, ada orang yang buka pintunya, kemudian dia masuk. Dia nggak peduli siapa yang di belakangnya. Dan ditemukan bahwa anak-anak atau mereka yang membuka pintu dan menahan untuk orang lain bisa masuk itu, didapati bahwa terdapat di beberapa negara. Nanti kita lihat. Kemudian dalam survei itu juga dikatakan bahwa mereka yang sengaja membuang kertas-kertas dan dijatuhkan di depan mereka, ada yang ketika dijatuhkan kertas itu mereka pergi lewat saja, tidak peduli, tidak mau diambil. Kemudian yang ketiga, ketika belanja di toko atau supermarket atau di kios atau di pasar-pasar, apakah penjaga tokonya itu mengucapkan terima kasih. Didapati, ini sudah mau berakhir, dari 35 kota di seluruh dunia didapati bahwa Jakarta menempati peringkat 29. Artinya kita, negara Indonesia adalah negara yang tidak, yang masih kurang moralnya karena kita bukan ranking 1. Kalau didapati bahwa dalam survei bahwa kita Indonesia masih sangat kurang. Kita ranking 29 dari 35 kota di negara di dunia ini. Semoga ini tidak terjadi di YPAB. Anak-anak YPAB kalau bertemu dengan guru-guru, anak YPAB harus memberi hormat. Selamat pagi, ma'am. Selamat pagi, sir. Kemudian anak-anak YPAB juga harus dilatih untuk kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, harus lebih dahulu menyalam. Nilai moral penting. Jadi kita dapati di Indonesia ini juga, kita masih sangat tertinggal untuk masalah-masalah normal. Jadi kita melihat bahwa ketika nilai normal moral itu dipraktikkan, anak-anak akan mendapatkan manfaatnya, di mana mereka akan menghargai dirinya, menghargai orang lain, menghargai lingkungan, dan kemudian menghargai kelompok dan komunitas. Inilah sikap yang dapat dari anak-anak yang bermoral, pribadi-pribadi yang moral, bermoral untuk kehidupannya. Akhir dari apa yang saya bahas hari ini, kita akan lihat sebuah video. Budaya seperti apa yang ingin diwariskan kepada anak cucu kita, khususnya di Indonesia, khususnya di YPAB? Saling menghargai, saling menghormati,
sumber berkat untuk kita. Ayat yang pendeta ambil pada kesempatan pagi ini dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam bahasa sehari-hari, Amsal 22 ayat 6 ini, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia tidak akan hidup demikian. Kesimpulan yang pendeta bisa ambil kepada kita pada kesempatan hari ini adalah mari di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai membudayakan hidup antri. Hidup disiplin, hidup bermoral. Ini tidak saja dapat dipraktikkan di rumah kita masing-masing, tetapi ini juga akan dinyatakan, dilakukan dalam pendidikan kita di Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan. Kalau kita dapat firman Tuhan tadi dalam Amsal 26, kalau kita dapat mendidik anak-anak sekarang, maka pada masa-masa yang akan datang, anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, yang berhasil, yang sukses, yang punya moral yang baik. Kita tidak mau nanti ada anak-anak dari YPB ini nanti ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara nanti di kemudian hari. Oleh karena didikan orang tua, didikan di rumah, dan didikan di sekolah. Lebih menekankan tentang moral dibandingkan dengan moral. Salah satu yang penting, antri salah satu yang penting dari sebagian yang penting yang diajarkan di sekolah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf kalau belum yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Dan biarlah ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk guru-guru kita di YPAB dan semua anak murid di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pendeta. Oke, boleh lambaikan tangan ke pendeta mengucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih pendeta. Pagi ini kita sudah diberkati dengan bagaimana salah satu sikap kita supaya kita banyak keuntungan ternyata yang kita dapat. Tadi Mem ada catat-catat, Mem ambil 3 dulu poin, Mem mau ulangi lagi. Yang pertama, ternyata dengan antri kita bisa belajar tabah mencapai tujuan. Jadi kalau udah biasa antri jadinya tabah, misalnya hari ini nilainya masih 60, enggak apa-apa tabah, berusaha lagi, lebih giat lagi belajar ya. Jangan hari ini 60 saya mau dapat 100. Akhirnya lakukan cara-cara yang tidak sesuai. Kemudian malu jika menyelak. Nah, jadi yang biasa-biasa masih aku di sini, aku duluan. Yang biasa gitu harus budayakan malu ternyata. Biasanya kan kita malu kalau kita sedang tidak punya pakaian ya. Malu kalau lagi enggak ada pakaian, tapi ini malu kalau nyelak. Jadi kalau nyelak itu malu, ini ternyata enggak bagus. Malu ya, budaya malu kalau nyelak itu enggak bisa. Sama yang paling terakhir, jujur. Nah, pas banget ini Pak Pendeta, hari Senin kami akan adakan PTS, penilaian 3,5 semester. Kalau kita mau mendidik diri kita, udah antri tadi, maka manfaatnya adalah kita akan menjadi anak yang jujur. Jujur dalam melakukan PTS nanti hari Senin. Nggak masalah nilai itu, kayak Pak Pendeta bilang tadi, nggak masalah nilainya segitu, kalau memang segitu kemampuannya. Daripada itu didapat dengan cara tidak jujur. Karena apa? Ingat yang tadi Pak Pendeta bilang, moral, jujur, kemudian tabah, dan semuanya itu namanya moral. Moral yang ditanamkan kepada kita. Itu enggak serta-merta tiba-tiba saya jadi anak jujur, saya jadi anak tabah, enggak serta-merta. Moral itu adalah fondasi. Tahu fondasi? Dasar. Dasar ya, dasar yang ditanamkan secara sengaja. Jadi bukan enggak sengaja tiba-tiba dia jadi anak jujur. Enggak sengaja dia tiba-tiba jadi anak manis. Enggak, ditanamkan secara sengaja.
Jadi ini ada kerjasama dari semuanya, dari orang tua, nanamkan anaknya supaya jadi anak yang mau ngantri, jadi anak yang jujur, dari guru untuk terus mengulang-ulangi bagaimana supaya bersikap yang jujur ya. Jadi ada kerjasama dari semua pihak ini, karena harus sengaja, harus ditanamkan, katanya tadi ditanamkan secara sengaja, baru itulah yang akan kita bawa di kemudian hari ya. Jadi mulai hari Senin kita akan lihat ini, biarlah kita bangga dengan apa yang kita dapatkan, bukan karena oh saya dapat 100 di sini, tapi masih kalau di kesempatan itu masih nggak ngantri ya, dan ada 11 tadi manfaatnya apa yang kita dapat dengan itu. Biarlah ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita, dan kita bisa semakin menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak Pendeta, kita akan akhiri acara kita ini, tapi sebelumnya nanti kami mohon Pak Pendeta akan pimpin doa tutup sekaligus doa berkat. Ada beberapa hal yang akan kita bawakan dalam doa. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar hari ini, khususnya pembelajaran jarak jauh, supaya yang paling penting sekarang ini jaringan kita ini, supaya lancar, Tuhan beri kelancaran. Yang kedua, hari Senin anak-anak ini akan menghadapi UTS, PTS, penilaian tengah semester. Mulai hari Senin akan ada penilaian tengah semester supaya anak-anak diberi ingatan yang tajam. Nah, ingatan yang tajam, jadi ingat lagi, lalu diajari begini, udah dibahas begini. Ingatan yang tajam dan juga jujur. Kalau di sekolah mungkin bu guru bisa lihat, tapi kalau di rumah walaupun tidak kelihatan, tapi mereka bisa menerapkan sikap jujur ya. Jujur memang tidak ada buku di sampingnya, hanya lihat layar gitu ya. Kita sama-sama menguji diri kita, apakah saya sudah bisa jujur atau tidak. Kemudian kita doakan juga orang tua murid, orang tua para orang tua siswa kita ini, dimanapun mereka berada, yang pertama mereka tetap sehat-sehat. Sehat-sehat, diberkati pekerjaannya sehingga bisa mendukung pembelajaran anak-anak di sekolah kita. Lalu kami juga guru-guru, Pendeta, perlu didoakan supaya tetap sehat juga dan sabar juga tadi. Itu ya Pendeta, nanti untuk doa tutup sekaligus doa berkat. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri acara chapel kita. Kita akan bernyanyi lagu tutup yang dipimpin oleh Mem Bene. Ya, kita sudah diajari firman Tuhan barusan. Nah, semuanya itu bisa berjalan dengan baik apabila kita sama-sama berjalan serta Yesus. Lagu Jalan Serta Yesus. Ya, jalan nanti ya. Kita lihat. Kelihatan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sama-sama nyanyi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Ya, sama-sama berdoa. Maha besar Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Allah yang patut kami sembah, puji, dan muliakan oleh karena begitu baik
Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah pagi ini kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan dan para guru kami di Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan di saat kami mengikuti chapel. Biarlah ibadah kami pagi ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan, dan biarlah turun berkat atas kami semua. Dan biarlah pelajaran firman-Mu pada pagi ini menolong kami untuk kami hidup disiplin, bermoral, dengan menunjukkan kebiasaan antri dalam kehidupan kami. Berkat-berkat akan menjadi bagian kami mulai sekarang, memodali kami untuk hidup lebih baik, lebih benar, lebih setia kepada Tuhan di masa-masa yang akan datang, sampai di hari-hari tua kami yang kami akan jalani. Kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang memohon berkat-Mu atas semua kegiatan proses belajar mengajar yang akan berlangsung di Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan. Kami tahu bahwa oleh karena COVID-19 ini, proses ini sedikit terganggu. Tapi kami mohon agar berkat Tuhan menyertai kami, kami dapat menyesuaikan diri kami masing-masing, baik para guru, para anak murid-murid kami, agar proses belajar ini boleh berjalan dengan baik. Kami rindu agar nantinya kami akan kembali bertemu satu dengan yang lain dalam pendidikan yang seperti pernah kami alami di waktu-waktu yang lalu. Allah kami di sorga memberkati semua anak-anak murid kami dengan berkat-Mu, berkat kepintaran hikmat dari sorga menyertai mereka. Mereka juga berada dalam keadaan sehat dan terus beraktivitas. Kami juga berdoa dan menyerahkan akan rencana dari ujian setengah semester yang akan diadakan pada hari Senin nanti. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan agar mereka diberi kepintaran hikmat dari sorga. Apa yang mereka sudah dapatkan selama hari ini, Tuhan beri ingatan yang baik. Sehingga ketika ujian itu berlangsung, mereka dapat mengisi akan soal-soal dengan benar. Mereka mendapatkan nilai yang terbaik untuk masa depan mereka yang mereka jalani nanti dan rencanakan. Kami juga berdoa kepada semua orang tua yang mendidik mereka dan yang membantu mereka dalam proses pendidikan. Tuhan berkati mereka masing-masing dengan berkat dari sorga. Kami terlupa menyerahkan semua guru-guru kami di Yayasan Pendidikan Advent Balikpapan. Tuhan berkati guru-guru kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari sorga, kesabaran, agar mereka boleh memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik, memodali anak-anak kami untuk masa depan yang lebih baik. Kami juga berdoa kepada setiap fasilitas internet, fasilitas Zoom, Google Meet yang digunakan untuk proses belajar. Tuhan, kami serahkan proses dari belajar ini melalui virtual ini boleh berjalan dengan baik di saat-saat ada ujian, di saat-saat ada belajar. Dengan demikian, proses belajar mengajar di sekolah kami akan berjalan dengan baik dan semuanya untuk berkat bagi kami dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pertemuan pada pagi ini, biarlah berkat-Mu akan terus hadir bersama-sama dengan kami, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita berikan kepada Kepala Sekolah, Ibu Martiani, untuk mengungkapkan terima kasih kepada pendeta. Silakan, Ibu Martiani. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyiapkan waktunya, tentu juga sudah menyiapkan materi dan sudah dibawakan pada pagi hari ini. Materinya sangat bagus. Semoga materi ini kami boleh dapat praktekkan di SD, bahkan di EPAB, yaitu budaya antri, kemudian moral, ya, kejujuran. Semoga Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekeluarga, selalu diberikan kesehatan. Dan tentu kami semua merasa terberkati, Bapak Pendeta, anak-anak, dan kami semua guru-guru merasa terberkati dengan pelajaran yang dibawakan pada pagi hari ini.
Terima kasih juga kepada Memnike yang sudah memandu acara, Membene yang sudah memimpin lagu, Memfilansia, dan semua anak-anak yang sudah hadir dalam mengikuti acara cepel kita pada pagi hari ini, dan juga kepada orang tua yang ada di rumah yang sudah membantu dan mendampingi anak-anak di dalam kesulitan, di dalam membimbing anak-anak di rumah. Jadi saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua tetap sehat, ya. Itu saja, Memnike. Oke, terima kasih Bu Martiani. Terima kasih Pastor atas kesediaannya membagikan firman pagi ini. Baik anak-anakku sekalian, pengumuman bagi kita adalah bahwa minggu depan kita tidak ada chapel karena kita PTS, ya. Tapi dua minggu ke depan, minggu depan, minggu depannya lagi, kita akan kembali ada chapel. Dan ini akan dipandu oleh kakak kelas 6. Jadi mulai dua minggu ke depan per kelas. Habis kelas 6, kelas 4. Habis kelas 4, bagian adik-adik kelas 2 yang akan ambil chapel, ya. Jadi dua minggu ke depan akan dipandu oleh kakak kelas 6, dikoordinir oleh Memfilansia. Oke, sementara guru-guru akan memasukkan kalian ke dalam kelas kalian masing-masing. Ada waktu 10 menit untuk istirahat dulu. Jauh dulu dari layar, lihat dulu yang lain, lihat yang hijau, lihat depan rumah, minum, ke toilet, segala macam boleh, ya. 10 menit ke depan kita istirahat dulu. Yang pakai kuota boleh lift dulu, tapi kalau yang nggak pakai kuota biar aja tetap di dalam karena Mem akan coba memasukkan kalian ke kelas masing-masing, ya. Sampai bertemu di chapel 2 minggu ke depan. Terima kasih. Kita akan kembali kelas kita masing-masing dalam waktu 10 menit ke depan. Terima kasih Pak Pendeta. Boleh silakan meninggalkan kami. Terima kasih Pak Pendeta. Sepertinya Memfilan tidak co-host. Oke, saya permisi dulu ya. Saya mau siap-siap, mau jalan ke sekolah ya. Silakan, Ibu. Oh, Mem ulangi dulu. Tunggu kamu join dulu ke kelasmu, baru tinggalkan layar ya. Join dulu. Jadi Mem masukin kamu ke kelas, pilih join. Setelah kamu masuk kelas, baru tinggalkan layar. Mohon maaf. Soalnya nanti kalau Mem kirim undangan, nggak join-join, kamu tetap di sini nanti. Masuk dulu ke kelasmu, join ke kelas, baru boleh tinggalkan layarnya. Layarnya, bukan live room ya, layarnya, karena Mem sedang memasukkan kamu ke kelasmu. Sorry. Nanti saya jemput Mem Bene, ada satu saya masukin di kelas 6. Kepencet. Nanti saya jemput, saya bantu jemput nanti. Ini masih kelas 4 ya. Kelas 2 sudah masuk semua ya. Kelas 2 sudah masuk semua di kelasnya. Silakan pilih join. Mem sudah masukin. Sekarang Mem sedang masukin kelas 4. Anak kelas 4 yang sudah dapat undangan, silakan pilih gabung. Gabung ke kelasnya ya. Ke kelas 4. Oke, sekarang setelah kelas 6. Itu, ke sekarang WC. Kelas 6. Minum ya. Supaya jangan. Oh iya, sorry. Sebentar, Mem film belum jadi co-host. Sebentar. Memfilansia. Oh, tadi dia terkeluar ya? Iya. Mikrofos. Oke, sudah Memfilan, silahkan. Aku nggak bisa ngomong tadi, karena masih partisipan. Maafkan Memfilan. Makanya tadi Mem Anike tidak sadar. Nggak ada yang telepon lagi, nggak ada yang telepon sayap. Iya, terpesona. Aku cuma tulis di chatting. Nah, ini kelas 6 sekarang ya. Sekarang Mem sedang memasukkan kelas 6. Nanti kelas 6 langsung klik join ya. Baru kamu tinggalkan layar. Join dulu ya, baru tinggalkan layar. Evelio, belum? Evelio? Nggak tahu, ada tadi satu orang saya kemasuk ke kelas 6, anak kelas 4. Evelio, Johannes, belum. Yang kelas 4. Berarti aku unmute all mic ya? Biar mereka mute sendiri ya? Ya. Kami? Bentar. Kami belum ditempatkan. Oke. Ada Sean kelas 2? Sean udah di-admit itu ya? Oke. Pertanyaannya sekarang,
aku kan harus ini, harus, oh sorry, belum stop.